Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan acara Bincang Sejiwa. Acara ini juga kita bekerja sama dengan pendidikan karakter, di mana kita akan berbicara tentang karakter luhur yang akan kita coba tanamkan kepada anak-anak kita dan juga masa depan penerus bangsa kita. Gitu. Pada hari ini kita akan punya tiga orang narasumber yang akan hadir. Yang pertama adalah adik kita Hilyatul Aulia. Dia merupakan change maker dari daerah Bulukumba, di mana dia mempunyai kontribusi dan program membuat perpustakaan marin mengenal dunia. Itu dia buat di desanya di daerah Bulukumba sana. Kemudian untuk yang kedua kita punya Mbak Dina Haryana. Halo Mbak Dina. Halo, selamat sore. Ya, Mbak Dina ini adalah pendiri dari Yayasan Sejiwa yang banyak bergerak di bidang perlindungan anak dan juga di bidang parenting untuk orang tua dan guru gitu. Kemudian yang ketiga kita punya Mas Doni Kusuma. Selamat siang, selamat sore Mas Doni. Selamat sore Mas Dika. Ya, Mas Doni Kusuma ini adalah pakar dari pendidikan karakter, di mana Mas Doni juga sudah banyak menerbitkan dan mengeluarkan buku-buku tentang pendidikan karakter dan juga literasi secara digital juga tentang pendidikan karakter gitu. Oke, sekarang kita juga akan mulai untuk bertanya-tanya nih kepada Mbak Dina Haryana gitu. Terkait tentang acara Bincang Sejiwa ini nih Mbak Dina, kenapa sih Bincang Sejiwa ini dibuat dan apa sih yang mendasari Bincang Sejiwa ini dibuat? Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa bergabung Bapak Ibu sekalian dengan acara ini. Ini acara perdana kami dan sengaja kami ambil di tanggal 1 Juni, di mana ini adalah hari kelahiran Pancasila. Mudah-mudahan ini juga menjadi berkah buat acara kita ini untuk bisa mudah-mudahan menampilkan praktek-praktek baik di masyarakat terkait dengan pendidikan karakter yang dilakukan oleh penggiat, orang tua, sekolah, maupun anak-anak sendiri dan masyarakat secara umum, apa saja yang mereka perbuat tentang pendidikan karakter ini. Nah, kita akan bahas, akan coba analisa banyak hal dari berbagai sisi, dan kita bersyukur sekali ada Mas Doni Kusuma yang berkenan menjadi narasumber ya, dan kurator kami untuk program ini. Jadi betul-betul kami bekerja sama dengan erat dengan pendidikan karakter, organisasi yang dibentuk oleh Mas Doni Kusuma. Dan intinya begini Bapak-Ibu sekalian, kita menginginkan, memimpikan anak-anak yang betul-betul menjadi pembaharu, menjadi penggerak. Dan kebetulan Pak Nadiem memiliki konsep ya, yang disebut dengan profil siswa Pancasila, nanti akan dikupas oleh Mas Doni. Nah, kurang lebih aja, saya hanya sekilas saja, kita menginginkan anak-anak yang mampu untuk membuat nalar, berpikir jernih. Ya. Kita menginginkan anak-anak yang mampu membuat solusi terhadap masalah-masalahnya. Yang kreatif, inovatif, ya, anak-anak yang bisa bergotong royong, berkolaborasi dengan orang lain, berakhlak mulia, dan tentu saja anak-anak yang bahagia, ceria. Nanti ini akan dibahas oleh Mas Doni secara dalam, bagaimana pendidikan karakter secara membentuk profil siswa Pancasila ini. Yang jelas kami ingin hadir untuk menampilkan praktek-praktek baik yang menginspirasi dan berdampak di masyarakat terkait penguatan karakter luhur pada anak. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kami menginginkan Bapak-Ibu yang atau anak-anak ya yang memiliki praktik baik seperti Ila ini, mohon kami dihubungi untuk kita bisa bahas bersama kajian-kajian terkait pendidikan karakter ini, dan mudah-mudahan ini bisa menguatkan pendidikan karakter yang menjadi tujuan dari pemerintah kita. So, itu kurang lebih Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini akan bisa kita bahas dari sisi pendidikan karakternya, dari sisi parentingnya. Intinya gimana sih membentuk watak anak itu, karakter anak itu sehingga ia bisa berperilaku luhur, penuh kasih sayang pada sesama, berempati, bertanggung jawab. Kurang lebih itu. Saya rasa Mas Doni akan bisa memberikan beberapa hal untuk mengawali acara kita ini. Silakan Mas Doni.
Baik, terima kasih Bu Dina dan Bapak Ibu semua, pemerhati pendidikan, Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan ini. Ketika kita berbicara tentang karakter luhur, sebenarnya apa sih itu? Itu kan selalu menjadi pertanyaan kita. Sebenarnya kalau kita bertanya tentang karakter luhur, itu sebenarnya kita sedang bertanya pada diri kita sendiri, apa sih yang membuat manusia ini menjadi sungguh-sungguh manusia, gitu. Jadi esensi kemanusiaan kita ini di mana? Kalau kita melihat beberapa literatur, baik dalam konteks spiritual, misalkan kita ini manusia yang diciptakan sesuai dengan citra Tuhan, kita tahu bahwa keluhuran martabat manusia itu karena dia ini sebenarnya cerminan dari kehadiran Allah Sang Pencipta. Tapi dalam literatur yang katakanlah lebih populer, kita bisa mengutip misalkan Blaise Pascal. Blaise Pascal ini mengatakan kelebihan manusia dibanding ciptaan lain itu adalah keluhurannya. Karena hanya manusia yang dapat memahami keluhuran itu, ciptaan lain tidak. Nah, coba kita lihat sebentar di profil manusia siswa Pancasila. Di situ ada satu poin penting yang perlu kita ingat, yaitu salah satunya adalah akhlak mulia. Nah, akhlak mulia ini sebenarnya beririsan langsung bagaimana relasi kita dengan Sang Pencipta dan relasi kita dengan sesama. Nah, saya rasa karakter luhur ini menjadi hal yang paling fundamental dalam diri manusia karena manusia dengan pemikirannya, dengan hatinya, dia bisa sungguh-sungguh menjadi manusia. Dan kalau kita berbicara tentang keluhuran martabat manusia ini, sebenarnya ada di mana? Pertama-tama tentu ada di dalam pemikirannya, karena manusia itu merupakan satu-satunya ciptaan yang dianugerahi akal budi yang bisa berpikir. Dan dengan pemikirannya inilah manusia juga tahu bahwa ia itu luhur di antara ciptaan-ciptaan lain. Dan dengan pemikirannya inilah manusia itu mampu mengatasi kelemahannya. Saya menyebutnya manusia mampu going beyond, mampu mentranscendensi diri. Dan itulah sebenarnya inti dan esensi dari proses pendidikan, yaitu manusia belajar dari pemikirannya, menghayati pemikirannya, mampu menghayati nilai-nilai yang adalah hasil dari pemikirannya, dan karena itu manusia bisa mentransformasi dirinya dan mengubah tatanan yang ada di dalam masyarakat. Karena semua proses perubahan ini semua tentu bermula dari pemikiran. Dan kalau kita berbicara tentang karakter luhur, ya, kalau kita berbicara tentang karakter luhur, kita berbicara tentang hal-hal yang baik. Maka di dalam bincang sejiwa ini kita berbicara tentang karakter dan kebajikan. Karakter tentu adalah sikap-sikap yang bisa muncul di dalam diri manusia, tetapi karakter itu baru menjadi kebajikan ketika itu dilaksanakan. Maka sebenarnya pilihannya ketika kita berbicara tentang karakter luhur, bukan pilihan antara yang baik dan buruk gitu ya. Karena sebagai manusia, kalau ada dua pilihan baik dan buruk, kita harus jelas memilih yang baik. Tetapi karakter luhur itu memilih mana di antara dua yang baik menjadi yang memilih yang lebih baik. Nah, bincang-bincang kita akan berbicara tentang pilihan-pilihan yang lebih baik yang bisa dilakukan oleh anak-anak Indonesia, bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru, bisa dilakukan oleh pengelola pendidikan, dan juga bisa dilakukan oleh para pengambil kebijakan. Saya rasa itu penjelasan saya sekilas tentang karakter luhur dan bagaimana Bincang Sejiwa ini sungguh-sungguh ingin mengajak kita untuk berbicara tentang karakter dan keluhuran yang bisa dipraktikkan dan ada contoh-contoh nyata yang bisa kita temukan. Itu Bu Dina, terima kasih. Terima kasih Mas Doni. Jadi ini rupanya tentang karakter luhur ini, Mas Doni katakan tadi, pilihan dari banyak hal-hal yang baik, dan ini yang terbaik itulah adalah karakter luhur itu. Betul ya Mas ya? Itulah ya, nilai luhur yang lebih baik secara terus-menerus. Ya. Oke, terima kasih Mas Doni. Okay. Ya, sekarang kita udah mendengar tuh dari Ibu, dari Mbak Dina dan juga Mas Doni. Sekarang kita akan, tadinya kita berkomunikasi langsung dengan adik kita Hilyatul Aulia gitu dari Bulukumba sana. Tapi karena keterbatasan internet dan ada beberapa kendala koneksi, maka kita menampilkan video hasil wawancara kita dengan adik kita Ila ini gitu. Sebelumnya juga akan kita tampilkan video yang dibuat oleh Asoka yang menampilkan profil adik kita Hilyatul Aulia.
kita akan lihat sekarang. Lima bersaudara dan sendirinya yang lulus SMA. Kita bisa melihat ada beberapa gap tentang yang bersekolah dan yang tidak bersekolah. Jadi itu yang membuat saya merasa bahwa pendidikan itu sangat penting. Saya ingin seluruh anak Indonesia itu terdidik. Karena dengan pendidikan, kita bisa membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan kita bahkan bisa terlepas dari jeratan kemiskinan. Saya Hilyatul Aulia Sahrul, boleh dipanggil Ila. Aku berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suatu hari ketika aku masuk sekolah, anak-anak di sana itu kita punya latar belakang yang berbeda. Salah satunya itu temanku. Dia putus sekolah, lalu dinikahkan sama keluarganya. Padahal dia salah satu siswa yang cerdas. Kenapa? Salah satu generasi yang bisa jadi mungkin suatu hari dia menjadi seorang presiden yang membangun Indonesia, yang memberikan kontribusi besar untuk negara ini. Harus putus sekolah dan harus dinikahkan. Dan itu yang membuat saya miris. Aku punya suatu proyek bernama Mari Mengenal Dunia, di mana kita mengajak orang-orang serta teman-teman di sekitar kita untuk datang ke perpustakaan kita, membaca bersama, dan juga memberikan cerita-cerita inspirasi tentang orang-orang sukses di luar sana. Program kami ini berfokus pada usia anak-anak SD. Kita juga ingin mendorong teman-teman sekitar kita untuk berani bermimpi tinggi dan bersekolah tinggi, karena di tempat sekolah tinggi di sana itu ya perempuan nggak usah sekolah tinggi, ujung-ujungnya juga balik ke dapur. Mindset ini yang ingin kami ubah. Kami ingin perempuan itu adalah ibu generasi, perempuan yang akan membangun bangsa ini ke depannya. Itu pertama kali yang buat ini itu sendirian, tapi lama-lama saya mikir, mungkin saya nggak bisa sendirian, saya harus cari bantuan dari teman-teman. Akhirnya saya ajak teman-teman saya. Terus karena waktu itu juga saya masih menjabat sebagai pengurus OSIS, saya ajak teman-teman saya, dan kegiatan Mari Mengenal Dunia ini dimasukkan dalam program kerja kami. Di tengah-tengah perjalanan proyek itu juga banyak naik turunnya. Salah satunya itu ketika ada penolakan dari warga sekitar, dari teman-teman saya sendiri, karena proyek saya ini bertempat di sekolah. Karena di sekolah juga masih banyak rak-rak kosong. Jadi saya berinisiatif untuk mengisi rak-rak itu. Ketika saya mengisi rak-rak itu, teman-teman itu ngebully saya. Mereka ngelempar-lemparin buku dan bawa pulang buku tanpa seizin, terus nggak dipulangin. Pertama buka perpustakaan itu nggak ada yang datang. Minggu kedua cuma 3. Hal itu membuat saya pengen putus asa. Terus yang memotivasi saya itu kutipan dari Sam Ratu Langit. Dia pernah bilang, manusia itu dihidupkan untuk menghidupkan manusia lainnya. Suatu hari ada seorang tetangga saya, namanya Selfie, dia baru kelas 4 SD. Dia datang ke rumah saya. Akhirnya saya mengajak dia ikut perpustakaan, tiba-tiba aja dia datang ke rumah saya minta buku sendiri. Terus dia bilang, katanya kamu nggak pengen sekolah tinggi. Terus dia bilang, kan kakak bilang perempuan itu akan jadi seorang ibu, dan ibu-ibu yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas. Dan saya bilang, terus sekarang cita-cita kamu apa? Terus dia bilang, cita-cita saya sekarang itu saya pengen jadi dokter, biar buat klinik gratis, buat ngobatin orang-orang di desa kita. Dalam Mari Mengenal Dunia tidak ada yang namanya pemimpin. Semuanya itu jadi pemimpin saja, jadi pemimpin serta anggota. Jadi kita juga bikin forum, kita diskusi tentang bagaimana baiknya Mari Mengenal Dunia. Dan saya juga bukan pengambil kebijakan, karena kebijakan yang kami ambil atau ide-ide langkah-langkah yang kami jalankan di Mari Mengenal Dunia itu adalah pendapat kami bersama. Jadi menurut saya pembaharu itu adalah seseorang yang berani membuat suatu pembaharuan, yang punya inisiatif luar biasa untuk memperbaiki bangsa ini ke arah yang lebih baik. Berguna bagi dirinya sendiri, bahkan orang lain. Ingat, dunia itu senantiasa berubah. Apalagi sekarang kita berada di zaman modern, perubahan itu sangat cepat. Kita harus menjadi seorang pembaharu. Kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Untuk menjadi seorang pembaharu, modal awalnya itu kita harus punya kesadaran dan kepekaan. Kemudian kedua, kita harus punya keberanian dan semangat. Dan kita juga harus punya kekuatan. Ayo, Pak! Everyone is better!
Ya, itu dia tadi video dari Hilyatul Aulia bersama Asoka. Kita juga punya video lainnya. Kita wawancara Hilyatul Aulia ini secara online gitu. Kita akan lihat juga sekarang videonya. Saya sangat ingin menjadi seorang pengacara, namun pengacara yang bisa dibayar tanpa menggunakan uang, melainkan juga bisa menggunakan kebenaran. Misalnya, ada seseorang yang dituduh melakukan kesalahan. Orang yang tertuduh tadi tidak bisa membayar pengacara untuk membela dia. Saya akan menjadi pengacara orang itu meskipun tidak dibayar dengan uang. Yang pasti orang itu benar-benar tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan. Jadi inspirasi saya adalah Tan Malaka dan Ki Hajar Dewantara. Dari kedua tokoh ini, saya belajar untuk tetap bekerja keras dan semangat dalam memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Apapun tantangannya, seperti yang kita ketahui sendiri, pada zaman penjajahan dulu, pada zamannya Tan Malaka dan Ki Hajar Dewantara, pendidikan hanya bisa dinikmati oleh kaum bangsawan atau orang-orang yang orang tuanya memiliki jabatan di pemerintahan. Nah, dua orang ini berpikir bahwa pendidikan sebenarnya harus dinikmati oleh semua orang, baik kaum bangsawan maupun rakyat jelata. Oleh sebab itu, menurut saya, sudut pandang mereka berdua dan saya itu sama dalam dunia pendidikan. Pendidikan itu sangat penting dan harus dinikmati oleh siapa saja. Harus bisa dinikmati dan dirasakan oleh siapa saja. Kalau dukungan secara langsung dari nenek dan orang tua saya, mungkin saya bilang tidak ada. Tapi kedua orang tua serta nenek saya selalu memberi saya dukungan secara tidak langsung. Dari kecil saya diajarkan oleh nenek saya bahwa apapun yang kamu berikan kepada orang lain akan kembali kepada diri kamu sendiri. Dan ketika kamu ingin dihargai oleh orang lain, maka kamu harus menghargai orang lain juga. Makanya prinsip ini yang selalu saya pegang sampai sekarang hingga terbentuknya Mari Mengenal Dunia. Karena saya terbiasa, sejak kecil saya tinggal bersama nenek saya, di mana ketika saya tinggal bersama nenek saya terbiasa untuk menyelesaikan masalah saya secara mandiri. Nah, hal ini yang mendorong saya serta memotivasi saya untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial serta menemukan solusinya. Saya yang menjadi tantangan anak-anak menjadi seorang changemaker atau pembaru adalah pikiran, di mana kita selalu berpikir bahwa kita ini masih anak-anak, usia saya masih 15 tahun, saya sebenarnya masih. Nah, pikiran ini juga akan mempengaruhi motivasi kita, di mana ketika kita ingin memulai sebuah kegiatan sosial, kita akan selalu berpikir saya tidak bisa, masih kecil dan saya tidak memiliki dampak. Nah, pikiran sebelum menjadi seorang pembaharu, pikiran ini yang harus kita ubah. Bahwa justru saya masih anak-anak, justru saya masih muda, justru saya usia saya masih 15 tahun, saya bisa melakukan banyak hal. Sekarang saya sudah tinggal di kotanya Bulukumba, sedangkan Mari Mengenal Dunia berada di desa saya. Dan saya sangat kesulitan untuk berkontribusi langsung terhadap Mari Mengenal Dunia yang berada di desa saya. Karena saya juga takut Mari Mengenal Dunia nantinya stuck sampai di sini dan tidak memiliki manfaat lagi kepada masyarakat. Solusi yang saya jalani sekarang itu, bagaimana caranya setiap akhir pekan saya pulang ke desa, kemudian perpustakaan Mari Mengenal Dunia saya amanahkan kepada adik-adik kelas saya ketika saya masih SMP. Nanti adik-adik kelas saya yang mengurus perpustakaan Mari Mengenal Dunia. Dan Asoka memberikan saya wadah bertukar pikiran bersama teman-teman yang memiliki tujuan yang sama dengan saya.
Kemudian dengan bergabungnya saya dengan Ashoka, Ashoka memberi saya sebuah kekuatan, kekuatan yang sangat diperlukan untuk semua pembaharu di seluruh dunia, yakni kekuatan kenyataan bahwa kita sebenarnya tidak berjuang sendiri. Banyak pembaharu yang berhenti di tengah jalan karena berpikir kita berjuang sendirian. Tapi dengan adanya Ashoka yang memberi kita wadah bertemu dengan teman-teman yang memiliki tujuan yang sama, kita jadi tahu kita tidak berjuang sendirian. Akan lebih semangat dan termotivasi lagi untuk melakukan pembaharuan. Sekarang saya sudah duduk di bangku SMA, lebih tepatnya kelas 1 SMA, dan sebentar lagi saya akan duduk di kelas di bangku kelas 2 SMA. Ke depan saya sekarang, saya sedang selain mengurus Mari Mengenal Dunia, saya sedang berusaha untuk menjangkau bangku universitas. Selain itu, saya juga menyibukkan diri dengan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah saya dan bertekad memperluas jangkauan Mari Mengenal Dunia yang awalnya hanya di desa saya. Saya ingin memperluas Mari Mengenal Dunia ke daerah kota, di kota Bulukumba, dan semoga bisa meluas ke seluruh Indonesia sehingga semua orang bisa merasakan manfaat dari Mari Mengenal Dunia. Nah, itu dia tadi adalah video singkat wawancara kita dengan adik kita Ila. Nah, kebetulan adik kita Ila ini sekarang bisa terkoneksi dengan kita nih. Kita akan coba berhubungan langsung dengan adik kita Ila. Halo Ila. Halo Kak Dika. Halo, apa kabar? Hai Ila. Halo Bu Dina, Bu Padoni. Halo Ila. Ya, bisa perkenalkan diri dulu ke para penonton kita Ila. Halo, kenalin nama aku Hilyatul Aulia Sahrul, biasa dipanggil Ila. Jadi aku salah satu pendiri dari Mari Mengenal Dunia. Udah. Ila. Terima kasih Ila, terima kasih. Terima kasih Ila. Ya Ila, nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut lagi tentang Ila gitu. Nah sekarang aku mau ke Mas Doni dulu nih Mas Doni. Kita melihat apa yang dilakukan Ila ini adalah sesuatu yang luar biasa banget di usia Ila yang masih 15 tahun. Dia udah punya kontribusi, punya pemikiran yang begitu hebatnya gitu. Nah menurut Mas Doni sendiri nih, yang dilakukan oleh Ila ini terkait karakter luhur itu dia masuk ke kategori karakter luhur yang seperti apa gitu. Kalau bisa dijelaskan terkait karakter luhur. Ya, terima kasih. Saya melihat Ila ini sangat bangga ya dan luar biasa karena pertama-tama sebagai siswa Indonesia, Ila ini sudah menjadi orang yang mandiri ya. Mandiri dalam arti berpikir. Itu kan salah satu profil yang diinginkan dalam pendidikan kita saat ini ya, kemandirian. Lalu kemudian dia punya kemampuan bernalar yang sangat bagus karena dia mengatakan dalam proses seperti ini yang paling sulit adalah berpikir gitu. Orang-orang mungkin teman-teman atau masyarakat berpikir, wah menikah di usia muda itu biasa gitu. Dan seolah-olah hal yang wajar, padahal tidak gitu. Anak-anak perlu berpikir luas karena nanti seperti kata Ila sendiri kan, ibu-ibu itu adalah ibu generasi nantinya. Kalau ibunya cerdas, anak-anaknya cerdas, ya akan menjadi membantu untuk menjadi pencerdas bangsa. Dan tentu saja perhatian dia kepada kaum perempuan, lalu kemudian keinginannya untuk bahwa semua anak bisa menerima pendidikan yang baik, ini merupakan sikap yang luhur. Kita bisa mengatakan ini akhlak yang sangat mulia. Dan untuk melakukan itu kan butuh kerjasama. Tadi dia mengatakan tidak bisa saya bekerja sendiri, maka dia melatih adik-adiknya yang di Bulukumba, lalu kemudian bekerja sama dengan Ashoka, membangun jejaring gitu ya. Jadi profil siswa Pancasila yang kebetulan hari ini kita merayakan hari lahir Pancasila itu sangat ditemukan di dalam pengalaman yang disampaikan oleh adik Ila ini gitu. Dan tentu saja Pancasila sebagai dasar negara ini kan mentransformasi ya. Artinya dulu kita di dalam penjajahan, sekarang kita sudah merdeka, lalu setelah merdeka kita mengisi sekarang gitu. Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana mengisi kemerdekaan itu dengan nilai-nilai yang luhur. Dan saya rasa apa yang dibagikan, apa yang dilakukan oleh Ila ini bisa menjadi contoh yang sangat inspiratif bagi
para siswa di Indonesia bahwa usia sebenarnya tidak terkait langsung dengan katakanlah kalau saya masih muda itu tidak bisa melakukan perubahan, tidak. Karena perubahan itu selalu dimulai dari diri sendiri. Tetapi yang paling sulit adalah perubahan itu dari pikiran. Dan pikiran itu tidak bisa berubah banyak kalau tentu saja tidak membaca gitu. Maka Ila sangat tahu persis bagaimana mengenal dunia melalui dunia baca gitu. Dan seringkali banyak orang ini membaca tetapi kemudian dia tidak paham gitu. Nah Ila ingin bahwa teman-temannya tidak sekedar suka membaca, tetapi juga paham, memahami dunia, memahami artinya dunia itu persoalan-persoalannya di situ. Maka sebenarnya disinilah saya melihat sangat utuh lah apa yang dialami oleh Ila ini sebagai bagian dari individu, contoh seorang siswa yang mau mengembangkan karakter luhur yang bukan hanya berguna bagi dirinya, tetapi juga bagi generasinya, bagi teman-temannya, bahkan bagi bangsa Indonesia. Saya rasa ini sesuatu yang sangat luar biasa. Begitu Mas Dika analisis saya sejauh ini terkait apa yang sudah dilakukan Ila ini. Saya sangat mengapresiasi. Ya kalau misalnya kita lihat kondisi remaja kita sekarang, anak-anak yang ada di Indonesia sekarang, mungkin kasih mereka mengadaptasi apa yang dilakukan Ila, baik itu yang di kota-kota besar ataupun juga yang ada di pelosok atau di desa-desa gitu Mas. Ya tentu saja sangat bisa karena sudah terbukti bahwa Ila bisa melakukan hal-hal yang besar ya, meskipun dia berada nun jauh di sana di Bulukumba. Tetapi yang jadi persoalan adalah seringkali anak-anak Indonesia itu kan bingung, saya mau mengubah apa. Nah, kepekaan anak-anak Indonesia terhadap persoalan di daerahnya itulah yang memang harus dia kembangkan. Ila kan belajar dari pengalaman, ada temannya anak yang pandai dinikahkan, padahal bisa jadi dia nanti jadi pemimpin, jadi presiden, atau jadi apa. Tokoh masyarakat, kan sayang sekali akhirnya karena masyarakat berpikirnya perempuan nanti akhirnya ke dapur juga. Nah dia mulai memikir apakah memang benar seperti itu. Nah yang sulit adalah ini, tidak semua anak itu punya kesadaran seperti ini. Maka itulah bagaimana usaha individu untuk belajar melihat persoalan lalu merefleksikan pengalaman persoalan itu dan mencoba menemukan solusinya. Dan saya rasa seandainya masing-masing siswa entah dia kota besar, di daerah urban, di pedesaan, atau di daerah terpencil, tentu kepekaan untuk melihat persoalan itu bisa muncul ketika kita punya perhatian pada orang lain. Nah, ini tentu juga menjadi tantangan bagi Bapak Ibu Guru, bagaimana mengajak anak-anak untuk mulai memikirkan orang lain, bukan mikirin diri sendiri dulu, tapi mikirin orang lain, lalu kemudian, oh ya, apa yang bisa kita bantu sesuai dengan usia, sesuai dengan apa yang kita miliki. Dan saya rasa Ila sudah melakukan hal sesuai dengan apa yang ada di sana, dengan buku-buku, dengan perpustakaan, melihat temannya yang nggak menghargai buku, dia mencoba hal-hal yang kecil seperti inilah yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari bisa membentuk individu memiliki karakter yang luhur. Dan hal yang sehari-hari kecil-kecil ini bisa dilakukan kok oleh semua anak Indonesia dimanapun mereka berada. Keren banget, berarti sebenarnya semua anak tuh bisa melakukan apa yang Ila lakukan gitu. Nah, tapi kan anak-anak ini kan nggak terlepas dari peranan orang tua dan lingkungannya nih. Sekarang kita akan beralih ke Mbak Dina. Gimana sih Mbak Dina peranan orang tua dalam menanamkan karakter luhur kepada anaknya gitu? Yang mungkin bisa jadi ada loh sesuatu yang harus dilakukan sama orang tua supaya anaknya punya karakter luhur yang kuat ataupun tertanam di dalam dirinya sendiri. Silahkan Mbak Dina. Makasih Dika. Jadi saya berbincang dengan Ila beberapa hari yang lalu itu terkait dengan dukungan-dukungan yang ada di sekitarnya. Ternyata Ila itu tinggal di wilayah yang menurut saya lumayan subur ya, dengan contoh-contoh baik gitu. Dari neneknya, kakeknya, nanti saya ceritakan sedikit dan nanti saya juga mau tanya sesuatu pada Ila. Jadi dari nenek, kakek, dari guru-gurunya, dari bacaan-bacaan, semuanya mendukung Ila untuk menjadi seperti ini. Mari saya ceritakan mengenai kakeknya. Kakeknya ini tokoh masyarakat yang senang sekali berbagi tentang sejarah di wilayah Bulukumba itu. Nah, Ila kecil ini mendengar dengan luar biasa tertarik. Dan ini menjadikan inspirasi buat dia untuk cari tahu lebih banyak tentang pahlawan-pahlawan di sekitar situ,
tokoh-tokoh yang membangun di sekitar situ. Dan itu membuka wacana dia untuk belajar lebih banyak tentang tidak hanya tentang Bulukumba, tapi juga Indonesia, tentang dunia. Nah, ini yang menarik, nanti mungkin Ila bisa sampaikan ya, buku-buku yang udah Ila baca. Iya. Jadi di usia mulai dari 11 tahun, itu Ila sudah banyak baca buku, khususnya di usia 13 tuh dia sesudah membuka Mari Mengenal Dunia, sesudah dia mengikuti program dari Sabang sampai Merauke ya, yang terkait dengan kebinekaan, sesudah dia mengikuti juga acara Changemaker dari Asoka, dia langsung geber. Banyak sekali bacaan yang dia baca. Coba Ila, kamu cerita ya, apa aja buku-buku yang kamu baca antara umur 11 sampai 13 tahun itu. Silakan Ila. Halo Bu Dina. Halo Ila. Ketika pas aku awal-awal bangun Mari Mengenal Dunia itu, aku tertarik banget sama dunia pendidikan. Terus selama waktu 11 sampai 13 tahun itu aku banyak baca buku-buku tokoh pendidikan Indonesia, termasuk buku memoirnya Ki Hajar Dewantara sama buku dari memoir Tan Malaka sendiri. Dari kedua buku itu aku mulai berpikir tentang bagaimana sih sebenarnya sistem pendidikan yang bagus untuk Indonesia, dan aku pengen terapin itu di Mari Mengenal Dunia. Kemudian aku mulai baca bukunya Ahmad Fuadi, terus banyak sekali buku mulai dari biografi Bunda Teresa, buku-buku tentang biografi orang-orang yang menurut aku patut untuk aku contoh, terutama buku yang ditulis Ahmad Fuadi yang trilogi tentang kisah hidup dia, bagaimana cara dia melewati tantangan hidup, bagaimana caranya dia menggapai cita-citanya, terus juga dari memoir-memoir orang-orang yang aku anggap patut untuk aku contoh. Dari situ aku belajar bagaimana cara mereka menghadapi masalah, kemudian menemukan masalahnya. Tapi yang paling aku suka itu dari memoirnya Ki Hajar sama Tan Malaka. Oke. Okay. Ya. Mungkin bisa berdiri. Baik. Oke, okay, kamu juga nyebutin kamu baca bukunya Nikola Tesla, ya, Bill Gates, Steve Jobs, ya, dan tokoh-tokoh lain. Wow, luar biasa, ya. Kamu cerita banyak ke aku tentang apa aja isi-isi buku itu ya yang menginspirasi kamu. Jadi sebenarnya literasi ini luar biasa membuka hati anak-anak. Tokoh-tokoh ini betul-betul penting. Dan sebagai orang tua rasanya kita perlu membuka jendela membaca ini kepada anak. Dan saya pikir sebelum Ila membaca buku-buku ini, si kakek dengan nenek sebetulnya juga membukakan minat Ila untuk membuka dunia ini. Jadi apa yang dilakukan kakek itu bercerita. Nah, the power of storytelling ini sebetulnya nggak main-main, karena kakek tadi sudah berbicara banyak mengenai tokoh-tokoh masyarakat, pahlawan-pahlawan, kebaikan, keburukan. Dan ini membuka hati Ila yang dalam, sehingga betul-betul dia ingin tahu lebih banyak lagi tentang sejarah. Nah, betul ya Ila, kamu sangat tertarik juga dengan sejarah ya. Ini kamu sampaikan kemarin ke aku. Ya, aku tertarik banget sama sejarah. Sekarang lagi belajar apa tentang sejarah ini? Sejarah tentang pergerakan nasional Indonesia. Jadi tentang ilmu politik Indonesia di masa lalu. Oke, okay. Alright. Diterusin ya Ila. Nanti lama-lama kamu akan bicara mengenai sejarah dunia ya. Dan itu membuka mata sekali mengenai apa yang lagi terjadi di dunia sekarang ini terkait betul dengan sejarah di masa lalu. Ya. Dan Nenek Ila, walaupun nenek dan kakek ini tidak berpendidikan dengan baik ya, Nenek Ila itu menikah di usia sangat dini dan dengan cara berpikir yang sangat sederhana, tapi sudah mengetuk pintu hati Ila
lewat cerita-cerita masa lalunya yang indah, ya, bagaimana nenek tadi keluar dari permasalahan pernikahan dini. Ya, banyak permasalahan yang Nenek Ila hadapi. Dan pesan Nenek Ila adalah bermimpilah besar, ya. Jangan sampai menikah dini, ya. Dan itu Ila pegang betul-betul, dan itu disampaikan dengan baik oleh Nenek Ila, ya, sehingga pesan ini pun sekarang dia sampaikan kepada lingkungannya, kepada teman-temannya. Nah, jadi kakek nenek tadi luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah kemana Mama Ila? Nah, Mama Ila ini ternyata memiliki pendidikan yang paling tinggi di sana, yaitu SMA. Betul ya, Ila? Mama di SMA ya, dan bekerja di PLN, tetapi di kota. Nah, pada saat itu juga ayah Ila meninggal, kemudian Ila harus bersama nenek. Nah, jadi sebenarnya Ila juga melihat bahwa mamanya bisa mandiri, bahwa mamanya punya posisi yang baik karena pendidikan. Nah, ini juga contoh yang baik tentang keyakinan dia bahwa pendidikan itu punya makna untuk membangun kehidupan kita. Nah, jadi dari mamanya dapat, dari kakek neneknya dapat, dan ini yang menarik juga adalah om-omnya. Ada dua om yang dia sebutkan kepada saya, yaitu om, siapa nama-nama mereka, Ila, om-omnya? Om Saparudin sama Om Salamudin ya? Ila, masih ya. Dengar saya? Iya. Kamu cerita dong apa yang mereka lakukan terhadap kamu. Jadi om aku tuh semuanya lulusan SD, ada yang cuma sampai kelas 4 SD dan ada yang cuma sampai kelas 6 SD. Karena harus mereka semua itu harus bekerja untuk hidupin diri mereka sendiri. Nah, uniknya mereka tuh merantau ke Malaysia. Gitu awalnya mereka naik kapal air. Waktu dia naik kapal air itu mereka cuma barang banyak, jadi enggak terlalu pusing. Tapi lama-kelamaan teknologi makin maju, otomatis mereka harus naik pesawat. Nah, uniknya juga mereka semua tuh nggak bisa baca gitu. Jadi mereka linglung sendiri ketika naik pesawat. Jadi kemana-mana harus dianterin sama orang, dan itu butuh waktu dan tenaga lagi, dan ngerepotin orang juga katanya. Nah, dari situ om-om aku kalau cerita mereka berpikir kalau anaknya harus lebih dari mereka gitu. Jadi kalau memang anaknya pergi merantau, paling tidak mereka nggak usah ngajak orang lain buat dia buat nganterin mereka gitu. Jadi dia selalu mereka selalu bilang kamu tuh kalian itu harus lebih baik dari kita meskipun sedikit asalkan jangan kayak kita gitu. Jadi kalian harus berpendidikan tinggi. Itu yang selalu diulang-ulang kalau dinasihatin sama om-om. Iya. Jadi betul-betul ini tumbuh betul ya keyakinan untuk berpendidikan tinggi di dalam hati Ila. Tapi juga Bapak Ibu sekalian, ini satu hal lagi yang menurut saya layak kita pikirkan, bahwa ini adalah cara yang luar biasa dari para guru ya. Guru-guru Ila ini luar biasa menjadi contoh suri teladan buat Ila. Jadi Ila menyebutkan, Ila ini dulu di SMP 46 Bulukumba. Semoga Bapak Ibu sekalian, para guru dari SMP 46 Bulukumba ada di sini. Halo Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Jadi ada beberapa guru yang begitu menginspirasi Ila. Ada Pak Madar, ada Bu Wilda, Ibu Irma, Pak Sadik. Dan guru-guru ini adalah guru-guru honorer yang betul-betul gajinya minimum. Ya, minimalis, tetapi dedikasinya luar biasa. Nah, ini sangat masuk ke dalam jiwa Ila. Contoh-contoh suri teladan yang diberikan oleh para guru ini. Contoh Pak Masdar, Pak Mahdar, Bapak Ila menceritakan pada saya kesannya luar biasa dalam kepada Ila. Mungkin Ila sendiri mau bercerita, Ila, apa yang kamu sukai dari cara Pak Mahdar mendidik anak-anak didiknya? Silakan, Ila. Jadi
kenapa aku suka banget sama sekolah aku itu, guru-gurunya menurutku itu keren-keren. Terutama itu salah satunya Pak Mahdar. Jadi Pak Mahdar kalau ngajar itu, misalnya 2 jam sehari kan, dalam satu hari itu dia ngajar 2 jam. Jadi 1 jamnya itu dia ngabisin waktu buat cerita sama muridnya. Jadi kita sharing sama dia masalah kita, terus dia bicara tentang pengalaman dia waktu sekolah, terus 1 jamnya itu dipakai untuk ngajar gitu. Dan dia guru matematika gitu. Dia selalu mendekatkan matematika ada di kehidupan kita. Jadi siswanya juga enggak pusing kalau belajar matematika, dan dia selalu ngedorong kita untuk ya belajar. Dan kalau misalnya ada satu kata yang aku ingat banget, dia selalu bilang, kalau misalnya ingat cita-cita kamu, kalau misalnya cita-cita kamu itu harus digapai dengan sekolah, maka kamu harus tetap sekolah. Tapi kalau misalnya cita-cita kamu enggak harus sekolah terus bisa tercapai, misalnya pengen jadi orang kaya, kalau pengen jadi orang kaya meski enggak sekolah, mungkin bisa dicapai. Daripada kamu sekolah, tapi nyusahin orang tua kamu, tapi kamu males-malesan sekolah. Dan apapun yang terjadi, jangan berhenti belajar, karena belajar itu enggak cuma di sekolah, belajar bisa dari mana saja dan kapan saja. Dan itu menurutku salah satu petua yang aku pegang sampai sekarang. Oke, jadi terus belajar dimanapun kamu berada ya, dan jangan berhenti belajar ya. Dan juga Ibu Wilda yang sudah membukakan kesempatan kepada Ila untuk bergabung dengan Sabang Merauke ya. Dan dari situ Ila juga bergabung dengan Asoka, dan dari situlah Ila mendapatkan banyak teman, banyak inspirasi. Dan ini rupanya pengalaman dengan Sabang Merauke dan Asoka ini luar biasa. Mungkin Ila bisa cerita pengalaman apa yang kamu dapatkan dari mengikuti program pelajar ini ya, untuk para pelajar lewat Sabang Merauke dan lewat Asoka. Silakan Ila, apa yang kamu dapatkan? Ketika aku ikut Sabang Merauke, awalnya itu karena dilarang ya. Ibu aku ngelarang aku untuk ikut Sabang Merauke dulu, karena katanya takutnya penipuan atau apalah, nanti katanya aku nggak bisa pulang gitu. Terus pas guruku datang ke rumah jelasin Sabang Merauke itu apa, beberapa anggota keluarga aku takut gitu, dimarahin sama orang-orang, bilang kok bisa sih siswanya dikirim ke sini, karena di mana salah satu ketentuan ikut Sabang Merauke itu kita harus tinggal sama orang yang berbeda. Dan keluarga asuhku waktu itu beragama Kristen Katolik gitu. Jadi orang-orang di desaku pada saat itu juga punya mindset gitu. Karena desaku itu homogen ya. Kita satu suku, kita satu agama gitu. Mereka punya mindset kalau yang beda dari kita itu udah gak benar tuh. Jadi terutama kalau misalnya persoalan agama itu sensitif. Misalnya kalau aku ke Jakarta terus tinggal sama agama A, nanti aku pasti dipaksa tuh tinggal sama agama itu. Kalau aku tinggal di keluarga mereka, aku dipaksa untuk masuk agama dia dan keluar dari agamaku. Tuh orang-orang mikirnya gitu, akhirnya aku dilarang. Tapi lama-kelamaan aku maksa ingin ikut Sabang Merauke. Ketika aku ikut Sabang Merauke, hal yang pertama aku dapatkan itu, aku benar-benar ngelihat, kalau boleh jujur, aku benar-benar ngelihat Indonesia yang sebenarnya, atau mungkin dunia yang sebenarnya gitu. Dunia yang benar-benar beragam. Jadi Sabang Merauke ngasih aku sebuah keluarga baru gitu. Keluarga, aku nyebut Sabang Merauke sebagai keluarga berbeda gitu. Karena di Sabang Merauke semua orang beda. Kakak pendamping aku meskipun seagama, tapi kita beda suku. Dia orang Jawa dan saya orang Bugis dari Bulukumba. Terus keluarga asuhku juga, dan selama ikut Sabang Merauke, aku diberi satu pemahaman baru dan perspektif baru. Di mana nggak semua kok orang-orang yang beda dengan aku itu sebenarnya jahat gitu. Jadi aku dapat banyak banget pengalaman dan pemahaman baru selama ikut program Sabang Merauke. Nah di Sabang Merauke juga, karena sebelum pulang Sabang Merauke kita dikasih satu proyek, namanya final project. Kalau kita pulang, apa nggak mungkin, katanya kita nggak mungkin dong pulang ke daerah kita tanpa melakukan apa-apa, minimal ceritalah sama orang. Itu yang dikatain sama kakak-kakak dari Sabang Merauke, kita ceritain pengalaman kita di sana.
Terus aku akhirnya tercetus tuh mari mengenal dunia. Oh, aku harus lebih karena ide mari mengenal dunia itu sebenarnya udah dari kelas 1. Tapi aku bingung mau ngapain. Terus pas ikut Sabang Merauke ini, aku punya ide bahwa aku bisa di sini mulai mari mengenal dunia dengan minta bantuan dari orang-orang tua asli yang ada di Sabang Merauke dan kakak-kakak pendamping Sabang Merauke. Terus mari mengenal dunia jadi proyek aku ketika aku ikut Sabang Merauke. Setelah itu Sabang Merauke sering ngirimin kita link beasiswa atau event-event sosial. Jadi satu hari itu dikirimin link mendaftaran Asoka. Awalnya cuma iseng gitu, daftarin mari mengenal dunia. Ternyata lolos seleksi berkas dan dapat email. Nah di Asoka ini beda lagi gitu. Ketika di Sabang Merauke aku dapat pemahaman baru tentang dunia dan orang-orang yang berbeda. Di Asoka aku dapat pemahaman baru bahwa masih banyak orang yang peduli di dunia ini. Kita selalu mikir, apaan sih kalau misalnya kita buat baik, kita selalu mikir mungkin cuma kita aja yang berbuat baik. Tapi ketika aku masuk ke Asoka, aku mulai terbuka pemikiran baru lagi bahwa sebenarnya banyak kok orang baik di dunia ini. Cuman mungkin tidak terekspos gitu. Kita orang-orang baik mungkin, orang-orang baik di dunia ini mungkin bekerja dalam diam gitu. Ketemu sama teman-teman yang berbeda juga dengan proyek di berbagai bidang yang berbeda-beda. Jadi menurutku Asoka sama Merauke itu ngasih aku pemahaman yang luar biasa dan pengalaman yang nggak mungkin terlupain. Terima kasih Ila, luar biasa ya. Jadi betul tuh kamu dari bayi sampai dengan sekarang, sebenarnya kamu dikelilingi orang-orang hebat, ya. Dan orang hebat ini nggak harus orang-orang yang punya titel-titel tertentu, ya. Tapi orang-orang yang betul-betul memaknai kehidupan ini, yang kata Mas Doni tadi dengan karakter luhur itu. Dan itu yang kayaknya terpatri contoh-contoh baik itu sehingga Ila menjadi seperti sekarang ini karena pendidikan, karena contoh-contoh, buku-buku, ya, dan juga saya rasa arahan-arahan dari para gurunya. Saya pikir itu barangkali Dika ini udah banyak pertanyaan ya tampaknya. Bisa kita masuk ke ada pertanyaan ya Dika ya, silakan. Ya, sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan untuk Ila, untuk Madina dan untuk Mas Doni. Pertanyaan yang pertama yang akan ditanyakan adalah ini dari Sri Lestari. Kak Ila baru umur 11 tahun sudah senang membaca. Gimana sih cara Kak Ila menumbuhkan motivasi supaya senang membaca? Itu pertanyaannya. Mungkin bisa langsung bagus ya. Sama Ilanya. Jadi awal aku tuh pertama kali suka baca, waktu itu karena kakek aku sering ceritain tentang pengalaman-pengalaman dia kan, kayak sejarah-sejarah di desa. Terus karena banyak sepupu-sepupuku juga yang sering tinggal di rumah nenek, akhirnya buku-buku mereka, skripsi-skripsi mereka itu ditinggal di rumah nenek. Terus gak sengaja aku nemuin buku tentang sejarah gitu. Sejarahnya petualangan anak-anak di masa penjajahan Jepang dulu. Terus anak-anak yang berpetualang ini waktu itu seusia aku gitu. Kalau gak salah itu kelas 2 atau sekitaran kelas 4 SD. Aku mulai suka gitu baca buku itu. Bukunya tuh tipis banget tapi aku suka banget. Akhirnya di situ aku mulai sering banget cari buku-buku gitu. Aku buka-buka gudang gitu cari buku yang bergenre sama. Awalnya aku cuma pengen baca tentang cerpen-cerpen kayak gitu yang tentang sejarah. Tapi lama-kelamaan karena aku terbiasa membaca, akhirnya aku baca tuh, baca koran, komik, segala macam. Nah menurut aku, cara menumbuhkan minat baca sendiri itu pertama baca apa yang kita sukai. Kalau misalnya kita suka masak, mungkin kita bisa mulai belajar menyukai membaca dengan membaca buku resep makanan atau yang penting kita suka. Itu bagus banget tuh. Mulai dari apa yang kita suka ya Ila. Dan apa yang kamu suka tadinya itu berawal dari Mas Ahmad Fuadi ya, yang sering bikin novelnya tentang pengalaman dia merantau. Nah, ini juga mengajak Ila untuk berimajinasi kalau merantau itu seperti apa.
Dan dari situlah dia lihat bahwa, oh, pergi ke tempat ini nih budayanya beda, ada yang menarik di sana. Jadi ada keinginan Ila untuk tahu lebih banyak mengenai wilayah di luar Bulukumba itu. Oke, silakan Dika, ada pertanyaan lain? Nah, untuk yang selanjutnya nih mungkin bisa dijawab oleh Mas Doni nih. Gimana sih menguatkan karakter anak yang labil, Mas? Karena usia remaja masa kini tuh pada taunya tentang dunia pergaulan di masa puber seperti pacaran gitu. Tolong pencerahannya, Mas, gimana? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara karakter itu kita sedang dalam proses membentuk diri terus-menerus ya. Jadi bukan hanya anak-anak saja yang labil gitu, karena karakter ini kan dinamis ya. Karena kalau kita lihat kata karakter sendiri kan sebenarnya kalau dari asal katanya itu dari bahasa Yunani, karaso, karasain, itu kan sesuatu yang nggak bisa dipegang oleh manusia, nggak bisa dikuasai oleh manusia. Maka banyak orang berpikir karakter itu sesuatu yang udah dari sononya gitu. Padahal enggak gitu. Karakter itu kalau dalam konteks kehidupan manusia itu dia terbentuk terus-menerus. Fixnya kapan? Ya ketika identitas individu itu terbentuk. Artinya ketika individu itu udah enggak berubah lagi. Itu artinya apa? Ketika sudah ada nisan, di situ tertulis tanggal lahir sama tanggal kematian. Nah, disitulah orang sudah berkarakter gitu. Dalam arti sudah sempurna, enggak bisa berubah lagi gitu ya. Jadi ketika anak-anak pun masih berubah terus-menerus, bahkan yang dewasa, orang tua pun akan berubah terus-menerus. Dan kita tantangannya kan bagaimana mendampingi individu, anak itu bisa berubah menjadi lebih baik. Nah ini tentu saja pergaulan itu memang sangat mempengaruhi. Saya sangat prihatin dengan situasi kondisi anak-anak sekarang yang tampaknya lepas dari perhatian dan pendampingan orang-orang dewasa di sekitarnya. Maka ini sangat penting sekali peranan Bapak, Ibu, Guru, orang tua untuk memiliki kesamaan visi. Bagaimana membangun, membantu anak-anak itu bertumbuh. Karena seringkali kekerasan di satuan pendidikan, di sekolah terjadi. Karena apa? Bahasa anak-anak rekan sebaya itu tidak bisa ditangkap oleh Bapak, Ibu, Guru atau orang tua. Ada orang tua yang hanya memasrahkan anaknya ke sekolah begitu saja. Tiba-tiba, loh kok anak saya ada masalah. Harusnya ada kolaborasi dalam konteks penguatan pendidikan karakter yang waktu itu saya juga diminta membantu mengembangkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu saja Tripusat Ki Hadjar Dewantara itu sangat penting supaya anak-anak ini tidak labil gitu ya. Artinya selalu bagaimana dibantu berproses dalam lindungan orang tua, guru, dan orang-orang dewasa yang ada di lingkungan sekolah. Maka untuk Bu Nur Hayati, menguatkan karakter anak itu memang butuh kerjasama, Bu Gotong Royong. Tidak bisa orang tua sendiri, tidak bisa sekolah sendiri, dan tidak bisa anak itu berjuang sendiri berhadapan dengan lingkungan yang kemudian bisa memupuskan masa depannya. Bahkan lingkungan sosial, misalkan kalau di budaya masyarakat itu anak-anak nikah muda dianggap sebagai kebiasaan, bisa jadi anak-anak ini nggak berdaya kalau dia itu ingin lepas dari belenggu itu gitu. Maka sungguh-sungguh kerjasama dan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat itu sangat penting. Mungkin itu salah satu cara bagaimana kita bisa menguatkan karakter anak yang memang masih labil, tetapi perlu ada kehadiran orang-orang dewasa yang bisa dipercaya oleh anak-anak ini, baik itu bapak, ibu, guru, dan lain-lain yang sungguh-sungguh memberi inspirasi, memahami, dan kemudian bisa mengarahkan anak menjadi individu yang lebih baik. Saya rasa prosesnya semestinya seperti itu, karena setiap individu tidak bisa katakanlah konsisten terus-menerus itu melaksanakan hal-hal yang baik, tetapi tetap harus ada di dalam kebersamaan, karena pada hakikatnya individu itu selalu berjuang untuk selalu berubah menjadi lebih baik dalam kehidupan dia sehari-hari sampai nanti dia sempurna tugasnya di dunia ini sebagai manusia. Saya rasa itu, Mas Dika, penjelasan ringkasnya tentang bagaimana menguatkan karakter anak yang labil. Intinya butuh kerjasama dari banyak pihak. Iya, jadi kerjasama antar pihak itu penting banget supaya anak-anak jadi lebih bisa tertata karakternya gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Ila, tapi dilanjutkan juga oleh Ibu, ada oleh Mbak Dina nih. Pertanyaannya kayak gini, apa sih gebrakan Ila untuk menyamai nilai-nilai budi yang didapatkan dari Sabang sampai Merauke, mungkin dari Sabang Merauke gitu ya. Nah, ini nanti bisa juga ditambahkan oleh Mbak Dina, gimana sih sebenarnya kalau untuk menyemai nilai-nilai berbudi bagi anak-anak, apa sih yang harus dilakukan gitu? Apa sih yang kapasitas mereka bisa seperti apa sih gitu? Itu mungkin dari Ilanya dulu. Maksudnya gimana sih, Kak?
Ya, jadi apa gebrakan Ila untuk menyemai itu kayak menebarkan nilai-nilai berbudi gitu yang bisa Ila lakukan gitu. Apa yang Ila lakukan? Apa nilai-nilai baik? Iya, mungkin. Ya. Nilai-nilai baik itu apa yang kamu lakukan untuk menyebarkannya? Mungkin kalau aku sendiri ya, ketika aku balik dari Sabang Merauke dan punya tekad untuk mengubah mindset orang-orang yang ada di sekitarku yang pemikirannya mungkin masih dibilang rata-rata homogen gitu. Jadi aku terbiasa gitu. Ketika hari Lebaran, orang tua asuhku yang dulu di Jakarta itu telepon saya, terus saya kasih tahu sama orang-orang gitu. Ini orang ini ada keluarga yang beda, beda agama sama beda suku sama kita. Dia mengucapkan selamat hari Lebaran sama kita gitu. Jadi mungkin nggak gampang langsung orang-orang langsung dapat dampak dari perbuatan kita. Tapi menurutku dengan kita membiasakan itu, karena seperti kata guru, salah satu pepatah ya, ala bisa karena biasa gitu. Jadi untuk kita membagikan nilai-nilai berbudi kepada sekitar kita, pertama kita biasakan diri kita dulu untuk berbudi sendiri. Kita harus mikir, emangnya diri kita ini udah cukup berbudi enggak? Kalau misalnya, karena pada dasarnya manusia sendiri kan punya banyak kekurangan gitu. Jadi kalau misalnya kita memiliki kekurangan, kita bisa memaknai kekurangan itu, kemudian kita membiasakan diri kita kepada orang-orang lain. Oke, Dika. Oke. Mungkin dari Mbak Dina bisa ditambahkan lagi, sebenarnya anak-anak itu untuk menyemai nilai-nilai itu apa sih yang mereka perlukan gitu kan. Kadang-kadang di lingkungan sekitar kita, orang tua mungkin kalau misalnya ada anak-anak yang menegur mereka atau melakukan hal-hal yang di luar dengan kebiasaan orang tuanya, mungkin anak-anaknya malah ditegur balik gitu kan. Nah, anak-anak ini sebenarnya bisa apa sih untuk melakukan hal-hal baik yang mungkin berbeda nilai dari orang tuanya gitu. Iya. Well, sebetulnya tadi sudah disebutkan oleh Mas Doni bahwa untuk mencapai keluhuran itu, nilai-nilai karakter yang luhur itu, nggak bisa anak itu berjuang sendiri. Dan sebenarnya Ila pun tidak sendirian. Dari kecil dia sudah ada pendamping-pendamping yang luar biasa dekat ya. Ini jadi mau nggak mau kesempatan yang diberikan oleh orang tua maupun guru kepada anak-anak, inilah yang sebenarnya anak-anak haus ya. Kesempatan yang menginspirasi. Berikan saat-saat di mana mereka bisa tampil, bisa memberikan opininya. Untuk melakukan sesuatu yang berbeda, kita berikan tantangan-tantangan. Nah, ini Ila tampaknya banyak mendapatkan tantangan-tantangan dari neneknya, dari kakeknya, dari om-omnya. Jadi ini, dorongan ini membuat Ila seperti punya nyala api ya, terus-menerus. Dari omnya mengatakan, ya lu mesti belajar, kalau enggak kamu nanti pergi ke luar negeri aja, baca enggak bisa gitu ya, harus pandai. Jadi nih, ini semuanya harus saling membantu ya dari lingkungan. Dan ini membuat anak juga bergerak. Ya. Dan ketika dia bergerak, sebaiknya tidak kita dikte ya, tapi juga kita bantu dia untuk dia mampu mandiri, ya, menumbuhkan kepedeannya itu, rasa percaya diri. Nah, mudah-mudahan Kalimantan Tengah, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, salam buat teman-teman di Kalimantan Tengah. Ya, ada lagi Dika? Yang mungkin sangat menarik dan jadi isu yang lagi terjadi di lingkungan kita juga. Nah, ini ada ini ada Pak Marsudi, salut sama Ila, keren gitu. Pada anak-anak seusia Ila, biasanya sekarang tuh pada lebih suka mainin handphone. Sementara Ila lebih suka baca buku gitu kan. Nah, ini mungkin nanti bisa ditampilkan sama Mbak Dina nih sebagai orang yang sering juga berbicara tentang digital literasi atau literasi digital. Nanti bisa ditambahkan gitu. Ila sendiri kenapa sih lebih suka membaca buku daripada main handphone gitu? Kalau dari Ila, kenapa aku dulu suka banget baca buku daripada handphone? Karena dulu tuh aku dibatasin main HP. Jadi ketika waktu usia aku masih SD SMP, itu ibu nggak ngasih aku HP.
dan dalam sehari aku cuma dikasih waktu 2 jam sehari untuk main HP, dan itu pun yang HP yang aku pakai HP-nya sepupuku gitu. Jadi ketika aku, karena di sekolah kan juga sering dikasih tugas untuk buka internet kan, jadi ketika aku dikasih HP, HP-nya itu aku terbiasa buka HP cuma untuk ngerjain tugas gitu. Jadi aku terbiasa untuk memakai HP sesuai kebutuhanku aja gitu. Dan saranku untuk teman-teman, aku percaya teknologi itu diciptakan untuk memudahkan manusia, bukan malah membuat manusia terbuai dengan kecanggihan teknologi. Seharusnya kita tahu diri sendiri gitu, jangan terlalu terbuai dengan kemajuan teknologi. Nah, banyak orang yang, karena kan di HP juga kita bisa baca e-book, karena aku juga sering baca e-book sebenarnya. Jadi kalau misalnya, karena di Bulukumba nggak ada toko buku, aku sering download e-book di internet. Jadi sebenarnya semuanya itu, intinya itu tentang kesadaran diri kita sendiri dalam menggunakan teknologi. Kalau menurut aku sih gitu, Kak. Oke, Ila, keren banget jawaban dari Ila. Nah, sekarang ini dari Mbak Dina nih, sebagai orang yang sering berbicara tentang literasi digital, terutama untuk anak-anak. Tadi juga Ila ngomong dibatasi waktunya. Kita kan tahu itu sebagai screen time juga kan kalau di literasi digital. Nah, Mbak Dina sendiri, kenapa sih menurut Mbak Dina si Ila ini bisa lebih tertarik sama bukunya dan mungkin bisa diaplikasikan sama orang tua lainnya kepada anak-anaknya, ataupun anak-anak mungkin ada yang ingin melakukan juga sendiri gitu. Gimana sih? Iya. Baik, ini tadi Dika mengatakan tentang screen time ya. Aku coba menyampaikan kalau anak udah antara umur 16 sampai 18, itu jangan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Ya, 4 jam itu banyak loh. Dalam 24 jam, 4 jam maksimum ya screen time itu. Nah, kenapa? Karena anak butuh tidur. 4 ditambah katakanlah 7 jam ya, udah 11 jam. Di sekolah berapa jam? Mungkin 6-7 jam, 14 sampai 7, 21 jam. Ya. Hanya ada 3 jam selebihnya untuk dia makan, tidur, berkomunikasi dengan orang tua, berteman, dan sebagainya. Jadi sebenarnya 4 jam tadi itu sudah terlalu banyak. Begitu. Nah, tapi ini maksimum, karena banyak orang mengatakan, aduh Bu Dina 4 jam kurang gitu. Nah, jadi selalu ada argumentasi ya, orang menentang itu. Nah, makin muda tentunya harus screen time tadi semakin berkurang ya. Nah, yang terjadi sekarang kami mendapati bahwa anak-anak SMP pun satu hari sudah menggunakan 6 jam, 7 jam, 8 jam. Ya, kita sendiri sudah pernah melakukan survei mini ya Dika di daerah-daerah, dan itu yang kita dapatkan antara waktu itu. Dan ini yang membuat teradiksi yang kata Ila tadi, terbuai. Dan mereka bisa masuk ke wilayah-wilayah yang kayaknya belum tepat untuk mereka ya. Khawatirnya kalau sampai masuk ke wilayah konten negatif seperti pornografi itu sangat merusak sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon tadi jangan lebih dari 4 jam sampai di umur 18 tahun ya. Makin muda tolong dikurangi. Dan itu pun harus ada yang disebut dengan screen breaks. Screen breaks itu tidak misalnya dia 1 jam terus menerus atau 4 jam terus menerus. Jadi misalnya dia umur 16 atau 17 tahun, sesudah setengah jam atau 40 menit kita minta dia berhenti dulu ya, dia makan, dia bermain-main dengan keluarga, macam-macam ya, bisa membantu ayah bunda dan sebagainya. Nah, jadi ada screen time, ada screen break. Juga teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwa wilayah kamar tidur dan ruang makan itu sekeluarga agar tidak menggunakan HP. Ini akan terus-menerus saya sampaikan untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian, karena sudah begitu banyak anak yang sudah teradiksi oleh gawai tadi. Sementara itu mungkin nanti ada kajian lagi ya Dika, dan ya, ini akan terus kita sampaikan. Masih ada lagi Dika mungkin pertanyaan? Mungkin sampai di situ dulu, mungkin hari ini sesinya sampai di situ. Dan mungkin yang terakhir kali adalah pesan-pesan terakhir dari Ila, terutama untuk teman-temannya Ila nih yang seusia Ila. Pesan-pesan baik apa sih yang pengen kamu sampaikan ke mereka gitu? Dan kamu ingin memberitahukan apa kepada mereka, kepada teman-teman yang seumuran kamu, mungkin sedikit lebih tua atau sedikit lebih muda daripada kamu? Aku cuma pengen nyampein satu hal sih Kak.
untuk teman-teman, bahkan untuk orang yang lebih tua sama aku yang punya pikiran, kalau misalnya kenapa sih kita harus ngurusin orang lain, kenapa sih kita harus mencain masalah sosial gitu. Toh kalau kita ngelakuin itu kita mungkin nggak dapat apa-apa, kita udah buang buang waktu, tenaga, bahkan mungkin uang sekalipun. Terus apa sih gunanya kita ngelakuin itu? Karena aku tuh manusia itu adalah makhluk sosial gitu. Kita diciptakan untuk bersosialisasi dan untuk bertemu sama orang gitu. Kalau misalnya kita bersikap bodo amat sama lingkungan sekitar, ya mungkin gimana ya? Seperti tadi ya, dari sabdat langit, manusia itu dihidupkan untuk menghidupkan manusia lainnya gitu. Jadi sebenarnya ketika kita menolong orang lain, sama aja kita menolong diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita berpikir untuk apa kita mencari masalah sosial, kita capek-capek buat kegiatan sosial, sebenarnya kita nolong diri kita sendiri gitu. Dan untuk teman-teman yang selalu mikir, kalau kita nggak bisa apa-apa karena kita masih anak kecil, kita masih remaja, menurut aku justru karena kita masih remaja, justru karena kita masih kecil, kita bisa memiliki dampak yang besar karena kita punya cukup tenaga dan waktu untuk melakukan itu. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi kita akan buat perubahan? Keren banget, Ila. Terharu. Sangat aku terharu. Luar biasa, Ila. Terinspirasi dari Ila gitu, bahwa iya. Luar banget sosok Ila ini. Dari Pak Dina dan Mas Doni, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada penonton kita. Mas Doni dulu, ya. Ya, baik. Saya sangat salut ya dengan Ila yang di usia belia sudah memiliki gagasan yang sangat luar biasa, yang bacaan-bacaannya itu termasuk tidak ringan. Saya membaca bukunya Tan Malaka itu seperti ini ya, Berpolek, lalu ada Menuju Indonesia Merdeka, Aksi Massa, lalu ini Hari Puisi ini, Tan Malaka, yang terutama ini mungkin ya, Ila nanti kalau sempat dibaca Madilognya. Ini saya baca justru pada saat saya kuliah gitu. Zaman saya SMA itu mungkin nggak kenal nih saya dengan buku-buku ini. Tapi Ila dengan umur SMP sudah mentransformasi. Dan memang tokoh-tokoh besar itu memiliki pengalaman yang luar biasa. Dan mungkin ini pesan saya bagi Bapak Ibu Guru maupun adik-adik semua yang menyaksikan keteladanan Ila. Untuk memiliki pemikiran yang besar, memiliki pemikiran yang baik, kita perlu membaca hal-hal yang baik dan hal yang besar. Maka tadi seperti Ila, dia suka membaca biografi tokoh-tokoh. Tadi ada tokoh Tan Malaka, Ki Hadjar Dewantara, Ruslan Abdul Ghani. Artinya apa? Membaca itu nggak sekedar katakanlah membaca hal-hal yang apa saja dibaca, tidak gitu. Yang menyenangkan dan itu yang memberikan pencerahan. Apa yang kita baca sebenarnya itulah yang akan membentuk diri kita sebenarnya. You are what you read gitu. Jadi apa yang kamu baca itu yang akan menjadi diri kamu gitu. Dan tentu bagi Bapak Ibu Guru ini menjadi tantangan besar karena kita sendiri ini seringkali udah sulit, udah sibuk mengajar, lalu kita sendiri jarang untuk membaca. Maka tadi salah satu gurunya Ila tadi menggunakan waktu 1 jam untuk berbagi entah pengalamannya atau apa yang dia baca, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, inspirasinya. Saya rasa ini bisa membangkitkan dalam diri anak-anak itu supaya inspirasi yang akan menggerakkan gitu. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu Guru begitu masuk kelas itu nggak langsung anak-anak hari ini kita mempelajari ABC, yuk kita buka halaman ini, tidak ya. Tapi mungkin sharing dulu yang nanti akan dikaitkan juga dengan bagaimana kita masuk ke mata pelajaran itu. Dan bagi anak-anak di Indonesia saya rasa menjadi agen perubahan atau pelaku perubahan itu sebenarnya tidak tergantung dari usia gitu ya, tetapi tergantung dari sejauh mana kita punya kesadaran ada masalah dan kita ingin menyelesaikannya. Karena sampai sekarang saya melihat bahwa banyak orang-orang dewasa pun tidak bisa menjadi pelaku perubahan, bahkan merubah dirinya sendiri itu tidak mampu gitu. Jadi sudah menerima dirinya apa adanya. Nah, saya rasa ini sudah mati dalam hidup nih orang yang seperti ini gitu. Jadi ketika orang itu sudah, ya sudah aku seperti ini, maka terimalah diriku apa adanya. Ini saya rasa bukan
sikap orang yang berkarakter ya, karena manusia tadi berubah terus. Dunia berubah, manusia akan berubah, dan perubahan ini mengarah ke kebaikan atau tidak, justru kita sendiri yang memiliki kebebasan dan kemerdekaan itu. Dan saya yakin bahwa setiap individu itu memiliki kemampuan untuk mentransformasi dan mentranscendensi diri. Kita bisa going beyond dari diri kita sendiri. Manusia itu bukan hanya mikir untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga bisa memikirkan orang lain dan bahkan bisa merubah apa yang ada di dalam masyarakat menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan saya rasa di hari kelahiran Pancasila ini, kita hari ini mendapatkan satu contoh yang sangat inspiratif bagaimana nilai-nilai Pancasila itu sungguh-sungguh diterapkan. Meskipun Ila nggak menyebutkan ini nilai-nilai Pancasila, tetapi nilai-nilai ini mengandung di dalamnya nilai-nilai Pancasila yang menjadi modal bagi bangsa ini untuk hidup bersama di dalam perbedaan, di dalam katakanlah tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Mungkin itu pesan-pesan saya dan refleksi saya. Sekali lagi saya terima kasih pada Bapak Ibu Guru dan Ila yang sharing, yang sungguh-sungguh mencerahkan dan memberikan kita inspirasi untuk selalu berubah menjadi individu yang lebih baik. Terima kasih, wow, Mas. Luar biasa, luar biasa. Aku terusin boleh ya Dika langsung ya. Jadi ini dalam rangka hari lahir Pancasila, ternyata kalau saya melihat ada 6 pokok-pokok mengenai profil siswa Pancasila. Kayaknya Ila punya semuanya. Ini mungkin bisa menjadi summary kita. Jadi Pak Nadiem keluar dengan satu, ini pelajar Pancasila, apa aja yang ada di sana. Bisa diperbesarkah Dika? Jadi di sana ada, Oke, terima kasih. Berakhlak mulia, memiliki kemandirian, ya. Berakhlak mulia, saya yakin Ila memiliki ini. Dia punya tanggung jawab, dia punya empati, punya kasih sayang. Kemudian dia mandiri, walaupun dengan susah payah dia menjalani mengenal dunia ini, mari mengenal dunia, dia tetap jalankan. Mandiri, benalar kritis, wow, luar biasa. Ini tidak usah diragukan, ya. Kemudian kebinekaan global, Ila sudah baca buku-buku banyak tentang global, ya, dunia di luar sana maupun tokoh-tokohnya, ya. Ila mampu gotong royong, sudah diperlihatkan pula, dan juga kreatif. Ila, saya berharap mudah-mudahan ini dilanjutkan dan kamu tetap menginspirasi buat teman-teman kamu, buat Indonesia. Sekaligus Bapak-Ibu sekalian, bila ada anak-anak yang juga menjadi penggerak, mohon kami dihubungi untuk bisa kami angkat. Bila ada guru-guru juga yang melakukan gerakan-gerakan untuk memperkuat karakter luhur anak-anak kita, mohon kami dikabari. Untuk para orang tua sama, untuk para anggota masyarakat, penggiat-penggiat anak yang melakukan sesuatu, mohon kami dikabari. Mudah-mudahan melalui kanal Bincang Sejiwa tentang karakter dan kebajikan ini, kita bisa belajar banyak dari praktek-praktek baik ini. Semoga anak-anak kita bisa menjadi insan-insan luhur, bisa memiliki profil siswa Pancasila dan menjadi orang-orang yang Pancasilais, ya, karena Pancasila itu luar biasa kandungannya. Ya. Pelan-pelan kita akan membahas itu, tapi melalui praktek-praktek luhur, maka kita tahu bahwa sebenarnya kita menghidupi nilai-nilai luhur Pancasila itu. Terima kasih Ila, terima kasih Mas Doni, terima kasih Bapak-Ibu sekalian yang sudah bergabung. Minggu depan kami hadir pada hari Minggu, mudah-mudahan Bapak-Ibu bisa bergabung lagi untuk belajar. Kita sama-sama mengkaji hal-hal praktek baik yang akan kami tampilkan nanti. Over to you Dika, silakan. Ya, terima kasih semuanya kepada para penonton juga yang dari tadi sudah menonton kita, juga untuk Ila, untuk Mbak Dina dan Mas Doni. Kita akan ketemu lagi minggu depan tentunya dengan tema juga yang akan berkaitan tentang karakter luhur juga, supaya kita semua bisa makin lebih baik lagi gitu. Untuk hari ini kita bisa ambil intinya bahwa sepanjang kita masih hidup, karakter luhur tuh masih bisa kita bentuk gitu, selama kita masih ada kemauan gitu. Dan juga untuk menyebarkan kebaikan itu nggak mengenal usia, di usia anak-anak maupun usia
dewasa atau siapapun juga di usia berapapun, kita tetap bisa menyebarkan kebaikan untuk orang banyak, dan kita juga bisa berkontribusi untuk masyarakat secara luas gitu. Jadi kita bisa tanamkan juga karakter luhur kepada anak-anak kita, bahkan juga kepada diri kita sendiri. Kalau kita berprofesi sebagai guru, kita bisa menanamkan kepada murid-murid kita, kepada lingkungan kita juga. Pokoknya semuanya bisa kita tanamkan karakter luhur dengan melakukan kebaikan-kebaikan kepada sekitar kita. Seperti kata Ila tadi, kalau kita berbuat kebaikan kepada orang lain, itu juga menolong diri kita sendiri. Gitu. Terima kasih semuanya. Oh iya juga, kita juga bisa untuk bergabung dalam grupnya Sejiwa gitu. Grup Bincang Sejiwa, di mana di dalamnya nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi. Silahkan di kolom komentar tuh sudah kita taruh link untuk Google Docs-nya supaya bisa diisi formnya. Nanti akan kita invite ke dalam grupnya. Gitu. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Semuanya terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Mas Dika. Terima kasih, Bu Dina. Selamat sore, Mas Don. Terima kasih, Mas sore semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih, Ila juga sudah keluar ya. Sudah, Ila.